Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Kali ini saya kedatangan tamu, yaitu salah seorang anggota kita dari Depok. Kebetulan beliau turun kapal ya. Ini dari kapal ini bawa banyak sekali nih poin-poin dari kapal. Ini mau ditukar pajak emas. Sebelumnya perkenalkan nama dulu di depan saudara kita. Ajak juga seperti ini. Baik, selamat malam semua buat sahabat kita dan sahabat lain di mana kita ada. Saya menjadi kapal. Kemudian dari beberapa kegiatan-kegiatan saya selama ya ke warung belanja, ada kembalian dikumpulkan, kemudian juga anak-anak buah saya wajibkan semua yang punya recehan ini kasih saya yang nggak terpakai atau yang mau, atau ada yang mau beli emas, misalkan mau beli emas dan harga yang terjangkau dengan menggunakan uang-uang recehan ini. Alhamdulillah mereka sebagian besar mereka berminat. Ada memang yang tidak merasa tidak uang itu dikasih cuma-cuma ke saya. Ada juga yang memang mereka punya target untuk membeli emas. Nah kemudian alhamdulillah ini terkumpul. Ini yang berapa kali? Ini yang sudah berapa kali? Ini yang ketiga kalinya, Bos. Ini yang ketiga kalinya? Ketiga kalinya. Yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga kalinya? Ya, betul. Yang pertama dulu itu. Perkenalkan nama dulu. Oke. Nama saya Muhammad Umar. Pekerjaan saya aslinya itu sebagai seorang perwira pelaut ya, di kapal-kapal lokal atau di kapal-kapal dalam negeri. Kemudian saya juga bukan mantan, tapi saya juga seorang guru ya. Kemudian karena sebagai guru calon-calon pelaut itu juga harus mempunyai sertifikat yang banyak. Kemudian juga dalam mengajar, nah, mungkin saya mengajar hanya itu aja yang saya ceritakan. Jadi kalau saya belajar kembali kan banyak cerita-cerita baru, pengalaman baru yang saya berikan saat mengajar nanti. Jadi ya di kapal pun saya juga punya beberapa orang anak-anak yang boleh dikatakan mantan lah kalau sudah orang jalan. Saya namanya Pralah, Pak Ibu Jaya. Mereka juga saya ajarkan di kapal ada kelas-kelas khusus, kelas mandiri bagi mereka. Dan mereka juga tetap anggap mereka sebagai taruna. Taruna ya, magang lah, magang atau apa namanya istilahnya? Ya, pralah. Pralah. Mereka kan masih sekolah. Kalau pralah kan mereka sekolah ujian nasional. Tapi biaya di kapal yang bayar siapa? Perusahaan. Mereka makan, dapat fasilitas puasa. Oh, perusahaan kapal itu yang ngasih? Siapa? Siapa ya? Mereka, ya. Tapi mereka membantu bekerja juga. Cuma kalau malam hari sudah tidak ada kegiatan, mulailah dengan saya. Ada yang bertanya mengenai pelajaran-pelajaran, mengenai praktek-praktek yang mereka sendiri kurang awam. Ya, saya ajar secara teknis, terutama peraturan-peraturan dan perhubungan laut, yang senang gitu. Itu kan perhubungan muatan, tapi kita peta. Terutama peta, peta belajar di saat berlayar juga. Jaga-jaga, belajar peta dengan saya. Dan jadi mereka memang, ya senang lah. Saya juga kita, background saya juga pendidik. Saya pendidikan juga saya senang gitu anak buah yang jadi nah, orang mereka itu pada saat mereka keluar belanja apa dan kembali bukan tapi memang ada beberapa juga yang orang luar yang sedang bongkar kuat guru yang mengantongi pak itu uang mereka itu mau kemana saya buang aja jangan itu bosan ini banyak kejadian ini terkumpulah ini tukar jadi yang ketiga kalinya ya. Mantap. Ini juga buat kawan-kawan saya di Tanjung Pinang itu ya. Tanjung Pinang ya. Ada saudara Tanjung Adi, Pinang. Ada Nanda, ada Sayuti. Mereka ngasih sama mereka itu nih. Saya belum mau punya nih. Kasih saya. Iya. Itu ada 20.000, ada 15.000. Tapi semua menurut poin semua. Iya, betul. Saya hargai lah mereka selamat. Terima kasih banyak semua kawan-kawan di Tanjung Pinang, Pulau Riau. Mereka juga sahabat baik saya dengan memberikan dengan kuat-kuat dengan saya. Oke, kalau bermanfaat. Terima kasih Tuan Pak Kakek.
Jadi ini sahabatku dalam rangka memasuki MPT ini juga sudah beredar ya di kalangan pelaut. Dan di sini ada kapten kapal dan juga sosialisasi tentang pentingnya menabung pakai emas koin peta. Nah, khususnya juga uang-uang logam ini adalah salah satu contoh kepedulian terhadap uang recehan. Jangan dibuang, dikumpulkan. Kapten pelaut saja masih mau ya, bagaimana yang lain yang kita sombong dengan hal-hal yang demikian. Nah, di sini ini terkumpul nih, ya kan? Kita ini semuanya totalnya semuanya berapa ini? Kalau yang receh semua 192.162. Oke, karena mau mengambil emas ya ini koinnya ya, ini bentuk koinnya nih. Ini saudaraku. Nah, kebetulan ini punya perusahaan ya ditaruh di tempat saya karena ada yang pesan. Nah, sekarang saya jual ke tank kapal ini, Pak Umar. Oke, nih langsung serah terima kita ya. Iya. Nih, tanda ini emasnya nih, 0,25 gram. Harganya berapa? Harganya 289.750. Wah, cepat ya. Cepat naiknya ya. Bentar lagi 300 nih. Oke, Komar. Oke. Nah, ini sudah dihitung tadi, kita masukkan dia ke dalam pasti yang 150.000 itu ya. Iya, coba kita masukkan dulu. Nah, jadi saudara-saudaraku yang memiliki koin-koin recehan seperti ini agar jangan dibuang, dikumpulkan. Kemudian tukar ke penjual emas koin peta di wilayah masing-masing ya. Ada di resellernya, ada reseller, ada distributor, ada dealer. Nah, agar saudaraku tahu alamat-alamat mereka, nomor WA mereka, nama-nama penjual emas ini, silakan buka di website resmi emas koin peta yaitu www.emaskoinpeta.com. Di situ udah banyak distributor, reseller di situ. Nah, siapa tahu di situ ada dari wilayah saudaraku sehingga langsung bisa connect khususnya yang di luar daerah saudara-saudaraku. Nah, ini kita lihat. Oke. Sudah. Ya, sudah itu. Sudah. Oke. Oke, demikian sahabatku. Ya. Mari kita budayakan menabung emas koin atau emas batangan, emas bisik 24 karat kadar 99.9% yang butuh silakan buka website www.emaskoinpeta.com atau bisa menghubungi sementara nomor WA Bunda Soraya di 0821-2352-8418. Nanti dari situ akan diarahkan sesuai dengan domisili wilayah masing-masing. Begitupun yang ingin jadi reseller, yang ingin jadi distributor juga sama, hubungi nomor WA Bunda yang tersebutkan tadi. Demikian, tetap semangat. Mereka. Mereka. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.